Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat saya mendapat kabar tentang Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI Padang Bulan, Kota Medan, yang genap berusia 57 tahun pada hari ini, tanggal 28 September 2021, memori ketika saya kuliah di USU sekitar 47 tahun lalu muncul kembali. GKPI di Kompleks Pamen, Padang Bulan, Kota Medan adalah salah satu tempat bersejarah bagi saya. Tempat saya sering beribadah bersama teman-teman semasa kuliah di USU, bersuka cita, dan tentunya beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Hingga saat ini GKPI Padang Bulan masih menjadi tempat beribadah yang didominasi oleh anak-anak muda, terutama para mahasiswa. Saya Yasona Haloli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, berharap dan mendoakan pada masa usia 57 tahun GKPI Padang Bulan, semoga menjadi tempat beribadah yang memancarkan kasih dan semangat kebersamaan untuk seluruh jemaatnya dan menatap dan meraih masa depan yang lebih cerah. Menjadi tempat membangun spiritual kaum muda dalam semangat kekeluargaan dan penuh kasih. Terima kasih. Shalom.